Pak, lihat kemari, Pak. Oke. Ya, sebenarnya ini kemarin kita sampaikan kurang lebih hampir 1 bulan yang lalu ya, kurang lebih ya, saya lupa tepat tanggalnya. Itu kemarin ketika DPRD Provinsi Sumatera Utara berkunjung ke kita, ke kantor kota. Tentunya kita berdiskusi apa saja dari teman-teman DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dapilnya dari Kota Medan bisa membantu kinerja pemerintah Kota Medan. Oleh karena itu kami sampaikan juga kemarin bagaimana salah satunya untuk beberapa program kita bisa tercapai dengan peningkatan PAD. Salah satunya DBH yang dari Provinsi Sumatera Utara. Ini kami sampaikan memang kita memintalah kalau bisa Provinsi Sumatera Utara membayarkan DBH-nya itu sesuai dengan bulan berjalan. Dan ini sesuai angkanya yang kemarin 433 itu juga temuan dari GPK. Kenapa? Karena DBH-nya yang 433 itu kan harusnya kan 2020. Dan dibayarkan bulan berjalan itu di 2020. Tapi memang sudah dibayarkan, 433 itu sudah dibayarkan. Sudah dibayarkan semua. Dari provinsi sudah dibayarkan semua. Tapi dibayarkan 2021. Baru selesai bulan Mei, ya, bulan 5 kemarin baru selesai. Nah, tapi yang 2021 belum dibayarkan. Nah, DBH ini kan harusnya dibayarkan bulan berjalan ya. Dari bulan, sekarang udah bulan 6. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, 2021 juga kita belum terima. Untuk tahun 2021, saya temuan BPK kemarin, saya nyatakan hari ini dari Provinsi Sumatera Utara yang 433 itu sudah dibayarkan. Sudah, itu sudah. Tapi dibayarkan 2021, harusnya 2020 bulan berjalan, itu saja. Karena ini kan ya semakin cepat uangnya masuk ke kami, tentunya kami bisa menganggarkan uang itu kan sudah dianggarkan. Kita kan proyeksinya uang kita kayak tahun 2021 itu ada 407 miliar. Nah kan 407 miliar sudah kami postingkan anggarannya untuk apa-apa saja kegiatan-kegiatan. Nah kalau dibayarkannya nanti 2022 misalnya contohnya, tapi jangan sampai. Kalau bisa kita minta jangan sampai, jangan dibayarkan 2022 kan berarti ada kegiatan kita yang nggak terakomodir karena anggarannya tidak disalurkan ke kami. Itu saja sebenarnya yang kita sampaikan. Dan kami pas di DPR saya sampaikan juga, itulah kemarin. Berarti yang belum dibayar itu dari bulan berapa, Pak? Yang sekarang? Iya. Yaitu bulan berjalan. Nah, ini kan bulan 6. Itu dari bulan 1 sampai dengan bulan 5, 2021 ya, itu belum. Itu belum, 2021. Totalnya 2021 itu, 2021 itu ada 407 miliar. Itulah yang hari ini bulan berjalannya belum. Ini sampai 6 bulan ya? Iyalah. Bulan Juni ini kan belum selesai ya. Bulannya kan belum selesai, jadi yang sampai Mei itu belum tersalurkan. Karena memang aturannya kan bulan berjalan, itu saja. Itu saja yang kemarin kita sampaikan, karena juga pasti dipertanyakan sama teman-teman dari anggota Dewan, kenapa PAD Kota Medan tidak sesuai. Salah satunya itu adalah dari DBH-nya yang terlambat dibayarkan provinsi ke Kota Medan itu. Berarti kalau itu penegasan dia polarisasi,